Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia kepada semua penonton di seluruh tanah air. Reporter kami TV Kuang Ruja kali ini akan membawakan suatu berita di mana dari daerah kami di sekitar Kabupaten Blora Jawa Tengah, khususnya di daerah Randugatung, mengalami kesulitan untuk para petani perkebunan pisang untuk menjual hasil panen. Hasil panen dari petani melimpah ruah sehingga dari tanaman-tanaman pisang banyak sekali yang tidak bisa diakses untuk keluar kota dari kota Randugatung. Setelah adanya penyakit karina ini dari petani tradisional itu mengalami kesulitan untuk mengakses hasil panennya. Ini saya akan tanya-tanya kepada bapak petani yang saat ini saya sedang berdampingan dengan mereka. Pak, saya akan tanya kepada Anda. Nama Anda siapa, Pak? Saya Pak Wakiran ya, Pak. Nama saya Wakiran, Pak. Anda itu sebagai petani pisang, kesulitan apa, Pak, yang Anda rasakan selama ini dalam menghadapi pemasaran hasil panen Anda? Gini Pak ya, terus terang saja ini, saya sungguh sulit untuk mengalami situasi seperti ini Pak. Dimana dahulu pada sebelum ada penyakit karina ini loh Pak, hasil dari pertanian saya itu laku keras Pak. Dimana banyak dari pedagang-pedagang, tengkulak-tengkulak itu datang ke kota kami Pak. Setelah adanya penyakit karina ini, para tengkulak-tengkulak itu tidak ada yang mampir ke sini Pak. Dulu itu ada dari kota Blora namanya Pandu, juga ada dari Suluh Sari namanya Pak Wakiran, namanya Pak Karto Ijan kalau nggak salah ya, itu juga ada. Dan setelah adanya penyakit ini Pak, dia tidak pernah datang ke kota kami. Dulu itu pisang kami masih muda aja sudah dipanen sama mereka. Dan saya akan tanya satu lagi Pak Wakiran kepada Anda sebagai petani tradisional pisang. Untuk pemasaran hasil panen Anda itu sekarang Anda salurkan kemana? Ini Pak, untuk pemasaran hasil panen saya ini akan saya bawa ke pasar. Dan dibawa ke pasar itu harganya apakah sama Pak dengan hasil tengkulak yang datang sendiri ke tempat perkebunan Anda? Sebenarnya ya tidak ada bedanya Pak. Sebenarnya itu kalau dari kami pedagang sendiri, kalau dari kami petani sendiri kalau dibawa ke pasar itu ya kehilangan bensin gitu aja Pak. Kalau di pasar itu nanti kan kita itu dagang ya ditawar-tawarin sama yang, ya sama saja ditawarin kepada tengkulak. Dan untuk proses selanjutnya Pak, ini saya sebagai reporter dari kanal TV Kuang Ruja yang selama ini akan meng-share dari semua apa yang dialami oleh masyarakat sehingga nanti bisa dilihat dari bapak-bapak yang punya kewenangan di bidang pertanian ini bisa membantu Anda dalam menghadapi masalah ini. Ya terima kasih Pak, ya terima kasih untuk TV Kuang Ruja-nya, saya mengucapkan banyak terima kasih. Dan kali ini pesan apa untuk Bapak kepada pemerintahan yang selama ini mengalami kesulitan dari masyarakatnya menghadapi dari pemasaran hasil pisang. Gini loh Pak ya, untuk harapan saya itu sebagai masyarakat kecil Pak ya, menyambung hidup dengan cara bertani pisang. Saya mohon kepada Bapak yang saat ini mempunyai wewenang lah di pemerintahan ini untuk memperhatikan dari nasib rakyat Pak. Kami rakyat kecil butuh makan, dan dengan adanya pandemi karena ini Pak, harapan saya kepada Bapak yang memegang pemerintahan ya, pisangnya itu jangan boleh dimakan oleh wanita Pak, nggak baik. Dan pisangnya Bapak itu jangan digoreng, gitu aja pesan dari kami Pak.
kami dari petani kecil itu. Cuma itu aja pesannya. Dan saat ini Pak, saya mau pergi ke pasar untuk menjual hasil panen. Ya, terima kasih untuk Pak Wakiran. Semoga Anda sukses dan di pasar nanti dagangan Anda bisa laku mahal. Ya, Pak. Terima kasih, saya mau pergi ke pasar. Tekan pasar iku, Mbak, ya Pak, ada bincang, Mbak, ini ngulai Mbak Patoya. Wong tuwa ayune kaya ngene apa neh dek nomen ra yo. Mentrong-mentrong kaya damar kencana le. Tenan Mbah kowe iki tenan tuweke ketok merusu ngene kok. Ora neng kowe dek nome. Aku iki ape tuku gethoke ngenteni payune gedang lho. Ini payune gedang lho, Pak Toyah iki mbone iki parake kok ditawani. Nek ape zaman semono. Telu pira mbah iki gedoke, Mbah? Wis. Ngaku nang kepayung gedang kowe. Toko gedoke iki lho 2000 lho, semean gedoke payune gedang mbok pira Pak Toyah wong-wonge wong mburi ae kok. Aku mau Mbah ngono ki ning pasar iki anggere wong ya wah ceklane HP lah jare. Ya nyekel bojone wong ya seneni. Padahal saiki yo gak lho Mbah bojone wong ki akeh dicekel lah yo do meneng ae Mbah. Jagaki. Guru-guru HP iku lho yang di bojo ki yo ora karo-karuan parake kok. Aku dipoto ae kok dilebokno nang iki. Dikoki kaya sithik lho Mbah, jaman saiki jaman HP wong wedok sing golek iso golek duit dhewe Mbah. Main nganggo HP laris. Ora jalan. Mbah iki fotoku piro iki tanggo laporan ning omah iki gedange payu sakmene engko tanggo tuku gethuk 2000 ngono aku ki mang. Aku ki mos dadi wong lanang ki nang mangko dipaisu. Dituku piro kan kok tanggo laporan iki lho dituku Mbak Patoyah gedange sakmene iki podione aku kok ning ngono. Kok tuku piro wis aku kaya bapake piro aku nang mangkot diarani wong lanang selintutan wong gedang ae perkara gedang peng aku yo ndek gedang dhewe lah kuwi lho aku ki cuma gak podion iki tanggo laporan wong omah wong lanang jujur kaya aku yange lho aku. Nasib Mbah, nasib. Aku ngora fotoku aku tekan omah. Alah-alah tua-tua seayune kaya ngene bakul gethuk lagi pomon nom ayo walah-alah. Untung kaya setuwe lagi bakul gethuk den nom ngono lho ayo. Mengguri. Wes bae kok organi piro ae tak kenno aku. Yo. Nek gak dituruti bae to ae. Alah rapet. Wah, dengan tes matang uwit dulu ah, tuwek kuwi. Ini kok kan tanggul laporan iki lho bidange payu sak ngene. Tapi 15.000. Ono alhamdulillah cuman tanggule tuku gethuk cuman lho. Alah bukan ana bayaran. 2000 ya ora apa lho lek piye lah kok laporanku nang mah piye aku dijaluki laporan. Kok ana dhuwit tak temen ya. Lah iya kok ya. Mau dijarani wong lanang selimputan wong gedange lho payu kulo 15.000. Alhamdulillah aku pengen golek anu panganan liyane. Pasar delok wong amen. Cocok lagune senengah. Ayam beri. Mari sini pasar. Duwe gedang tuku ana gethok api sarapan mbak aku lho gethok. Aku gak tau petuk kowe iki lho piye. Aja guyang-guyu ae kowe.
Aku mangan telur gedang ya, Mbak. Nah, misalnya aku di kono deh. Kamu? Acut deh, Bu. Pakai dulu. Ikut dulur Pak, misalnya nih. Pakai dulu. Berapa di lawang gembok nih? Dan lawangnya digembok terus. Oh, dulu Rera tahu nganu. Tenan sekarang tenan. Mas Dua aja balik. Lara kok dulurem kok malah takok aku. Wis sapa? Dulurem noe. Omah endi? Lah omah endi kowe sing roh kok. Wong ora kuwi kok takok aku. Aja buyang guyu ae kowe. Tak lanjut yuk. Hah? Wis ora sejak sare. Sare. Sapan. Karoh. Nyuwai. Hah? Wis ya mulai iso. Mbok ndrai wae. Ketomah kowe, to enak mbak. Enggak enak. Kau bang? Aku emang sekarang pas itu. Itu loh ngelakmu bang. Tang turun sembahyang kayak bu ya. Enggak beratus. Apa itu? Iku loh ngelakmu. Ngelakmu itu sedepem sedepem. Sedep, dilap. Oh itu kok sedepnya dilapi. Diambung kalau jokok. Anak nama dia weh. Ambung biye. Anak nama weh. Mama pak. Mas dia. Mah aku mau kata nama dia. Ya. Aku kita bawa. Aku tuh. Itu enak tenang, Mbak. Enak ya. Iki lho kok kene. Kayak ngono. Gimana aku ada gedang nguri omah, gedang ambro, aku nggo eman urung patek tuwek. Ya nek bakul kenang nggo gedang sapa kentang iku urung tundur. Kerja aku mau coba kentang saya kira ini bakul kau. Aku ngulek bakul mama tanya. Ayo mulai saya bu. Ya Allah. Mana saya balik? Cak. Berang cangkeh 10 cangkeh. Ayo walu. Itu sekitar bu lima. Apa bu? Mana saya balik? Masian. Iya. Buka daerah delapan cuci bang. Balik. Sapan. Bangnya nganu ceplok komentar mabur. Mana? Iya. Kemain di. Omah nganu no ngampon no. Pas dia. Aduh. Aduh ya. Kali siapa? Wangi urat balik, wangi mati. Sebelah kan jurnal mabur loh. Nanti sok malah hujan. Oh takon nih. Nya tak tulang lagi. Pas dia tak balik. Ya. Liane mas Dion kayak so, senengannya balik balik tambung pisan kapok pengko. Tambah kenangan dulu. Ini sasaran. Ini mangi gedoe nang karek 2000 mbak tak tuku lho. Kok murah kok enak gedoe tak akoni. Wonge tuwek ngono sing jajal. Nang wayu, tuwek iki ayu. Terus kana tunggal e. Ya dipangan kabeh ngono. Wes arep aku. Iya, sasaran. Ya. Kok gak bali? Napa? Kowe saiki sekolah-sekolah. Yo wis pindah. Ya. Wes. Aku saiki gak dodone tak gak tau dodone taman kene. Wes terima kasih warek wetenge jagongan karo kanca-kancane Mbak Novi yang selama ini selalu menemani di jalanan. Piye piye salamem kowe salam karo karo kanca-kancam karo sapa wae karo pacarem ya oleh. Halo, salam para perjaka yang ganteng. Ini di sini saya mengharapkan dari Anda untuk kunjungan ke tempat saya untuk saya kai sebagai teman hidup bener. Nabi. Hei, dia wes minta. Wonge mandian, wonge kentir. Dia masih indah. Kentir. Tanjungnya. Bang, ini kita tinggal di sana, Mbak Dian. Timpangan Boyo Kijuit. Akhirnya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngalum selamat. Saya mulai aku gak dodol. Kok kawe. Wah, enak aku. Bar dodol gedang wis mulih mawon. Mugia selamat wonten ing perjalanan. Asare.
ratane sepi nek cegatan biar iki. Tak yen yo tae yen. Mukor enek cegatan no. Aman-aman. Sampai ke omah ae. Apa metu sawah, gak wani metu dalun halus iki. Dicegat bar aku dhewe 15.000 tak kena. Ayo gedang tak kena untunge 5.000 tak utuk ketok mang 2.000. Koman pira? Cat motor bar. Eh. Mukul-mukul selamat. Slumun, slumun, sluman selamat. Aku buat celup mengadul gedang lo, bayar 15.000 asam opo. Ini tak kena 5.000. Ini tangguh cukup ketok lah. Ini sana. Nanti uang ratanan aku bayar putih kalau tahun ini kan. Ada, ada bayar putih juga. Kayaknya terus. Aku kirim kalau kau ini kalau sama nih sama kayak. Kopro. Ayo sarapan be aku lu, ketuk. Gayane kowe saiki kok. Ora gaya. Kene potong be aku pengen potong be kowe kok. Lah yang yo. Potong be kowe kok lu. Iki kok kanca ning ratan kawe taun pira non pan saya gak tau dosa sebenarnya. Loro. Loro apa? Loro. Loro baru. Kan ngerokok e panem ngetis kok. Gue tak kayak mang ewu, gimana aku buat celo eh? Wow, gue mau kejang lo, aku kayak. Ya, yo, wes ngono aja, terima kasih, tolong yo.